Kakak. Jangan dorong-dorong, bahaya. Jangan dorong-dorong, bahaya. Nanti jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Welcome back to channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terviral dan juga terheboh hari ini. Lesti Kejora bak diva dunia disambut berjuta fansnya saat berkolaborasi dengan brand fashion muslim. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Lesti Kejora bersyukur impiannya sibuk di dunia fashion terwujud. Lesti Kejora mengungkap salah satu keinginannya dalam karir selain di dunia tarik suara adalah di bidang fashion. Lesti Kejora merasa sangat bersyukur karena di penghujung tahun 2023 ini dirinya bisa mendapat kesibukan baru dalam dunia fashion. Sebab Lesti Kejora baru saja diajak berkolaborasi dengan sebuah brand busana muslim untuk kaum hawa. Lesti Kejora sangat senang karena ini adalah salah satu doanya selama ini. Betul, ini kolaborasi dengan Nobi, salah satu keinginan yang bisa dibilang Allah ijabah, ucap Lesti Kejora di Debar, Sawangan pada minggu kemarin. Masya Allah, semua sudah direncanakan sama Allah, sambung istri Rizky Billar tersebut. Lesti Kejora menjelaskan alasannya mau menerima tawaran dari Nobi untuk terlibat dalam Jaura Collection yang baru saja diresmikan. Diakui, Lesti banyak kesamaan antara dirinya dan Uun selaku pemilik brand dalam mengembangkan brand miliknya. Gimana ya? Karena kita sama-sama orang Sunda. Terus beliau sebelum ajak kolaborasi itu, cerita dulu kalau perjalanan karirnya hampir mirip dengan Dede, tutur Lesti Kejora. Kalau Teh Uun itu, dulu dari bazar ke bazar, kalau Dede panggung ke panggung, akhirnya Dede bilang ya udah yuk, terima kasih sudah mau melibatkan kolaborasi dengan Nobi, jelasnya. Nobi dan Lesti Kejora eksklusif. Launching di Jaura Collection membuat impian Lesti Kejora yang selama ini ingin bisa merasakan berkecimpung di dunia fashion jadi terrealisasi. Lesti Kejora melebarkan sayap karyanya ke dunia fashion. Lesti Kejora berkolaborasi dengan salah satu brand fashion muslim di tanah air. Istri Rizky Billar ini pun mengungkapkan alasannya menerima kolaborasi tersebut. Jawaban Lesti Kejora cukup unik. Menurutnya, dia dan sang pemilik brand fashion sama-sama berdarah Sunda. Selain itu, Lesti Kejora dan sang pemilik brand fashion Uni Lahwati juga memiliki cerita hidup yang hampir mirip dengan Lesti Kejora.
Lesti Kejora pun merasa dilibatkan dalam pemilihan bahan hingga warna dari kolaborasi mereka. Untuk kolaborasi tema Jaura ini, sebenarnya semua dipresent dulu ke Dede. Mulai dari bahan, terus kayak model, warna, semuanya Nobi dan tim selalu kasih tahu dulu ke aku, lanjut Lesti Kejora. Pemilik brand fashion tersebut pun mengungkapkan alasannya memilih Lesti Kejora sebagai rekan kolaborasinya di tengah segelintir nama selebritis berhijab yang lainnya. Sama-sama dari nol, di posisi Lesti sekarang nggak mudah. Semoga kita istiqamah dalam kebaikan, kata Unilahwati. Seperti diketahui, Lesti Kejora menerima pinangan sebuah brand fashion muslim. Dalam kolaborasi tersebut, Lesti Kejora dilibatkan dalam pemilihan warna hingga bahan. Lesti Kejora berkolaborasi dengan Nobi, hadirkan pakaian muslim mewah. Biduan dangdut Lesti Kejora resmi berkolaborasi dengan salah satu brand modern fashion Indonesia, Nobi. Kolaborasi yang diberikan nama Lesti for Nobi ini menghadirkan sosok Lesti sebagai kolaborator Nobi. Nobi sebagai brand fashion dengan koleksi busana muslim elegan memilih Lesti bukan tanpa alasan. Ibu satu anak ini memikat jutaan hati masyarakat dengan suara merdu serta perjalanan inspiratifnya menuju kesuksesan. Tak hanya itu, gaya berpakaian Lesti Kejora yang stylish selalu menjadi perhatian banyak orang. Istri Rizky Billar ini pun menyambut antusias kolaborasi tersebut. Awalnya, dia tidak diberitahu brand fashion apa yang berkolaborasi. Ternyata keluargaku tuh sering belanja koleksinya Nobi. Jadi begitu ditawarin, aku langsung gas, papar Lesti Kejora dalam keterangannya. Dalam kolaborasi ini, Nobi melakukan eksklusif photoshoot bersama Lesti Kejora dengan tema fashion glamour, menampilkan busana eksklusif. Jangan dorong-dorong, bahaya.